Jadi untuk pengapiannya jangan terlalu besar ya, tapi kecil. Cara menggulungnya jangan terlalu tinggi dari tungku untuk hasil yang bagus. Ini api sedang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengetes ya mesin harum manis. Ini mesin pesanan Pak Masdi asal Kalideres. Sebelum dijemput, kita tes dulu ya mesinnya. Tunggu sampai panas ya tunggunya. Hasilnya sangat kering ya. Kering ya hasilnya. Jadi untuk pengapiannya jangan terlalu besar ya, tapi kecil. Cara menggulungnya jangan terlalu tinggi dari tungku untuk hasil yang bagus. Ini api sedang ya. Ini hasilnya padat. Thank you.
ya hasilnya. Warna biru ya. Antri ya. Api-api kecil ini ya. Bunganya habis. Cara menggulungnya jangan sampai disisakan gulanya ya, langsung dihabiskan di dalam tungku. Jadi jangan sampai disisakan ya gulanya, harus dihabiskan dengan di dalam tungku.
Ini hasilnya sangat kering ya. Hasilnya cukup lumayan bagus ya, kering. Ini mesin pesanan Pak Masdi asal Kalideres. Mesinnya sudah bagus Pak, tinggal dijemput. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.